Thank you so much, my family. Makasih ya, udah ngasih kado. Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so very sweet, sweet. Kuku semuanya, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Sehat? Semoga semuanya sehat dan kita semua bisa menjalani pandemi ini sampai akhir. Kemarin kita udah pergi ke dokter anak untuk vaksin meningitis dan semuanya berjalan dengan baik. Nah, sekarang Bebe Vic lagi tidur, lagi istirahat. Aku mau unboxing. Jadi berapa hari yang lalu aku dapat kado dari suami aku. Si warna orange ini pasti udah tahu dong apa. Tapi yang cute itu bukan cuma isinya, tapi message-nya. Message-nya itu, thank you so much for taking good care of your family. We love you. Mau tahu kadonya apa? Kadonya itu si warna orange ini ya. Nah, ada stiker, kertas. Smells good. Jadi baunya itu enak banget. Thank you so much, my family. Makasih ya udah ngasih kado. Jadi selama 3 bulan di Eropa ini, di Prancis, bukan sesuatu yang gampang buat aku. Karena aku biasanya pakai pembantu, pakai helper di Bali. Terus sekarang tiba-tiba aku harus kerjain semuanya sendiri. Dari masak, terus aku mesti bersihin rumah, aku mesti urus baby yang umurnya 9 bulan, mesti siapin makan buat dia. It's not an easy job, okay? Aku akuin gitu. Aku pikir bakalan I can do it gitu. Aku udah biasa hidup sendiri, aku udah biasa hidup mandiri gitu kan. Ternyata it's not that easy. Jadi mungkin ini kenapa suami aku dan anak-anak aku kasih aku kado. Mungkin karena mereka lihat betapa beratnya kerjaan aku di rumah. Hari ini aku juga mau masak. Belum tahu mau masak apa, tapi yang pasti aku mau masak lebih fat untuk Bebe Vic, karena berat badannya lumayan stagnan ya. 3 bulan itu dia 10 kg, jadi rencana aku mau kasih dia mungkin something pakai beef, pakai daging sapi. See you, sampai ketemu lagi, sampai nanti. Barampam turut 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 barampam turut. Bum, doo-doo.